Kita bersama-sama Pak, waktu buka mau buka pertama itu ada izin nggak sih ke warga sekitar? Nah, ke warga tidak. Tidak ada. Ketika kita konfirmasi ke pihak pengelola, ada izin dari pemerintahan desa, dan kita konfirmasi apakah lingkungan sekitar mengizinkan atau ada izin atau ada kulanuwun lah bahasa kami. Beliau menyampaikan bahwa ini kan sudah diwakili oleh kepala desa seperti itu. Tapi izin yang kami baca, setelah kami juga duplikasikan, intinya izin pendirian usaha kafe dan resto. Hanya itu.